Kesa kenapa nangis? Aku kangen sama nenek. Katanya Kesa nangis. Bu anter. Kenapa pun enggak tahu. Katanya kok kangen nenek gitu ya, Tanda? Kangen nenek, tapi nenek sekarang sudah di surga ya, Ndak? Kok malah banter. Kenapa? Pengen main sama nenek. Pengen apa? Ketemu. Pengen ketemu sama nenek. Oh. Juga. Oh. Hah? Lumayan ganjel sekali, ini cuma 3.000 ya. Gila, bumbunya mantul banget. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini habis ngantrin Kesha. Terus kita cari cemil-cemilan sarapan-sarapan. Sarapan kita seperti biasa yaitu cilok. Kita lihat Kesha dulu teman-teman. Oke, biasa limangnya tak tukup telung ewele. Tolong ewi ya, tapi cukup ora temennya. Ada orang ya. Ya. Tiga ribu teman-teman. Wah, enak sendiri bareng dia. Wah, ngawur nyendok itu. Wah, sak juga ya. Pedas lek kayak mulai. Dari kecap. Sip. Terima kasih le, nah, telung ewi. Weh, sip. Nggih niki bakwan kalih, tahu niku kalih. Niki pisang goreng nggih? Pisang goreng. Nggih, sisane pisang goreng. Iki nggih. Kalih. Nggih niku standar nggih. Rp5.007 teman-teman. Apa ya? Oh, langit ku so weneng lah pengin pisang goreng entekne dhewe. Apa nih? Iya, iki telu makane saiki tak ge telu. Aku ngerti wingi kelang dadi tak ge telu saiki. Oke, teman-teman ya. Ini gorengan iki saiki usume nganu, Mas. Watuk tipe salimbrot terpaksa ku pokok disuguhne ning mburi wae. Ning iki 5.007, Mas. Tapi lek 10.000 15, jane penak lek 10.000. Ini apa ora 10.000? Lah nggo opo lho sampean dhewe tiba era mangan. Lek sebenarnya kan 7.000 10. Ya 7.000 10 ini 7.000-an teman-teman ya. Karena sekarang itu kan jarang banget uang tuku kok siji, tuku loro jarang, minimal 5.000 kalau zaman sekarang itu lho tuh ya usume iku ya. Minimal 5.000. Dadi wis 5.000 bae itu. 10.000 15. Nah, sakjane lek 5.000 7 iki sakjane rugi dhewe. Kurang 100 rupiah. Ya, pitu ping pitu 49. Nah, ini seperti ini. Kita lihat ya. Nah, untuk pisangnya ukuran cukup lah. Lho iki kok rada gede ya? Iki kepok apa-apa iki? Ukurannya. Ukuran 700 rupiah teman-teman ini. Lumayan tebel untuk tepungnya ya, mantul. Gurih iki.
Ini tahu. Nah, ini tahu pentol kanji. Terus ini bakwan atau weji atau mie goreng. Koncok lek ngarani mie goreng niki. Buh, piye. Ini bisa disebut Hongkong, bakwan, weji, OTOT. Nah, ada temanku satu itu mie goreng, teman-teman. Kaget, mie niki ndi no batinku. Mie goreng wong anu ngladak using. Nah, kalau ini cilok. Cilok ini harganya 3.000 dapat segini, teman-teman ya. Nah, aduh. Jadi, nah teman-teman kalau ke Surabaya, ke Banyuwangi pun itu akan beda-beda teman-teman ya, rasa dan tapi kurang lebih sama, enak semua ya, karena pentol aci, ayam, kadang ada campuran daging sapi juga, dan harganya juga bervariasi ya, rata-rata sih murah, tapi kadang aku nemu lek pas bengino larang, aku kurang ngerti mbuh nyapo bakule iki apa sewa tempatnya, enggak paham ya. Lihat teman-teman, nah ini lumayan ganjel sekali, ini cuma 3.000, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim, tak menikin ya, gila bumbunya mantul banget. Bismillahirrahmanirrahim, enak ya, nah, tambah kita memang begitu rasanya, enak, lebih enak. Lagi jurunnya Lombok. Lombok ya. Dalamnya capek teman-teman. Anak saya dijemur, anak saya semateng. Sarang hiu. A few minutes later. Biasa kenapa nangis? Oh, udah. Biasa kenapa nangis? Kangen sama nenek, sama kesini di sana. Apa? Tas Kesa kenapa? Nyelam ke situ. Tapi Kesa kenangis kenapa? Karena dia sayang nenek. Oh, kangen nenek? Iya. Mau ke rumah nenek? Iya. Ya. Kangen sama aku. Oh, kangen sama aku. Iya, Kesa. Katanya Kesa nangis. Bu anter. Kenapa pun? Gak tahu. Katanya kok kangen nenek gitu ya, tanda? Nangis sih kita susul jadi nih. Apa? Emangnya? Kangen nenek, tapi nenek sekarang sudah di surga ya, ndak? Kok malah banter. Kenapa? Pengen main sama nenek? Pengen apa? Ketemu? Oh, pengen main sama Mbak Yuna, sama Mas Alwi, sama Akung, sama nenek juga. Iya. Pade Rojak, Pade Tony. Oke. Kamu bikin apa itu, Dok? Jangan panas, hati-hati. Bisa tahan panas? Jangan, nanti melocot. Ayo, sini, masuk aja. Lepas, bilang mama. Kali mama. Nanti ngapain itu kok?
Salim. Nangis jare wali muridmu nganu kangen nenek. Kakak pulang, Dek. Gila mau tutup. Hah? Ada kakak deh ya. Ada nangis kenapa? Kayak kakak saat tadi nangis ya. Sama kayak Esa. Saya kira saya masih minum asi, guys. Kurang. Asi. Asinya jadi lancar, tapi ini gak kurang. Selamat asi, selamat asi. Aduh, ya ya bos, ya bos, ya bos. Oke, oke. Paling sem paling seminggu palingnya 100 ya. Iya, sabar ya, Dek. Gitu. Ini. Iya. Iya. Selimut. Selimut? Mana selimut itu? Kisah tadi nangis kenapa, Tondo? Itu nenek. Kok tiba-tiba kangen nenek? Kisah mikirin nenek. Soalnya tadi itu kenus. Nah, tas kisah itu ngambil di komedi putar. Wow. Alasannya dia ini nggak tepat. Komedi putar itu. Cuma dia cari alasan tapi alasannya nggak tahu tepat. Bikin pusing orang loh pak. Oh nganu, mau kita sih celempet neng mainan gitu. Dia nangis, lele pas nangis nungki kondisi posisi sedih nungki gula ini nenek jelas ya. Nengin lebaran neng nangis yang sedih neng susu gula ini nenek. Remot. Kalau remot. Yang rumahnya mas sedih. Iya malas tekan cari wali murid. Nganu, mong kangen nenek sore mas. Lepasin Kesia, maju Kesia. Dilepasin. Sebentar. Kita kok gak sulit. Buka dulu belakangnya sebentar. Iki dibantu ASI tambah sufor, sufore malah sak kotak seminggu. Ra kental ASI, ra kuat orang anu. Orang atasi. Angger iki dik ASI iki cek. Cuk mua mangkap golek ra warek. Padahal mbiasa sak sore. Biasa lepas itu. Lepas nah. Udah cuci tangan belum? Nah, belum cuci tangan. Pulang sekolah udah cuci tangan belum? Lah nyet arep bubuk ae lho. Ini posisi kesel, posisi nganu nyet. Lah iki mbake susune. Telung kotak. Adike petang kotak cilik. Udah. Kapan? Di sekolah. Tadi papa mau cuma nggak ke sekolah Kesia, nggak ngeliat Kesia. Pak, kan udah kotor lagi, udah naik sepeda motor. Iya, kalau habis naik sepeda motor kan kotor. Gak apa-apa. Pokok TV dulu, Pak. Gue paling dirajang ke pakaknya pitik. Ya, pedesan. Cabai. Pedesan pitik. Kiat ditandur gitu. Dibersihkan dulu. Oke teman-teman ya. Jadi ini tadi sebenarnya guys saya itu pulangnya jam 9:30, cuman karena Mas Zio itu les, ya Mas Zio lesnya itu sampai jam 10:30. Mas Zio les jadi guys saya kon ngancani karena Mas Zio. Nah, jadi guys saya nggak les soalnya kan kelas A ya, kelas A. Jadi waya pulang tapi kayak seneng ngancani kok baru jam 10:30 tak jemput. Nek tak jemput ke Zio, Zio itu seneng lek tak jemput soalnya kan pulangnya lek ngenteni utine, ngenteni bunda itu kan agak siang karena maksudnya leren bersih-bersih sih, leren nyapu-nyapu, lek loro itu mesti ngewangi nyapu lek bareng bunda ya.
tak susul lagi mau ke sana nangis. Nangis kepiyer tapi tak susul dhisik. Nah biasa lek nangis ngono ki ya mesti enek jalarane opo ngono. Nah terus ketika jalaran opo kuwi mau terus lek sedih ngono ki gaene kangen nenek ngono mesti. Golek nenek. Jadi ketika sedihnya apa, enek masalah apa terus jadi dhek golek nenek. Lah iki menjare wali murid mau. Pas aku teko iki mau ya jare anu kangen nenek. Kuwi tak takoni ternyata iya. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Doakan yang terbaik, Al-Fatihah buat makwe. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.